Okay, assalamualaikum. Today I will teach you analysis of function 1, which is a graph of polynomial function. Okay, graph of polynomial function, bentuk dia macam ni. Sama, kind of like that lah. Okay, so ni contoh soalan. Given fx, okay, ni function dia. Determine if any, first a, y intercept. Okay, y intercept. So, y-intercept ni maksudnya apabila when x equal to 0. So, mudah je. Solution A ni yang fx ni setkan yang fx ni, yang bahagian x tu kita setkan dia jadi kosong. Kenapa? Sebab every time y intercept, x adalah kosong. So, fx ni nama lain dia adalah y kan? So, y tadi sama dengan x kuasa 3 tolak 6, x kuasa 2 tambah 9x tambah 1. Tambah 1, tambah 1. So, setkan X tu semua dengan kosong. Okay. So, awak pakai dapat 1 lah jawapan dia. So, maksudnya graf tu dia intercept pada Y sama dengan 1. Okay. Dia terbelah pada Y sama dengan 1 dekat paksi Y lah. Okay. So, soalan ni dia tak tanya X intercept. In case kalau dia tanya pasal X intercept. X intercept adalah apabila when y sama dengan kosong. Okay. Tapi this time dia tanya. Mungkin soalan lain dia ada tanya. Okay, yang kedua. Okay, yang kedua. Critical point of fx. Okay, this one. Critical point of fx. So, jom nak cari b. B. Critical point of fx. So, step one, differentiate fx tadi. Kita just tulis fx. First fx, fx adalah tadi sama dengan x kuasa 3 tolak 6x kuasa 2 tambah 9x tambah 1. So, step 1 tadi kita kena cari f prime x. Differentiate dia dapat 3x power of 2 minus 12x plus 9. Okay. Okay, so setkan dia sama dengan kosong. Okay. Step 1. Step 1, differentiate fx. Dan setkan sama dengan kosong. Kemudian, sama ada nak guna kalkulator pun boleh atau factorize pun boleh. It's up to you. Kalau factorize, kita akan dapat macam ni lah. 3 buat keluar. Jadi, x kuasa 2 tolak 4x campur 3 sama dengan 0. Lepas tu, kita faktorkan. Faktor kat sini dapat x tolak 1, x tolak 3 sama dengan 0. Okay. So, dari sini dapatlah nilai x. Okay. So, dari sini dapat x. X tolak 1 sama dengan 0. Kalau x saja sama dengan 1. So, dapat dah critical value yang pertama. Yang kedua, x tolak 3. X tolak 3 sama dengan 0. Kalau x saja sama dengan 3. Tapi kalau tak nak factorize macam ni, macam saya buat ni, tak apa. Guna calculator terus, it's okay. Terus dapat nilai x1 dan x3. It's up to you lah. Mana yang rasa mudah. So, maksudnya step 1 tadi, kita differentiate dan samakan dengan kosong. Okay, step 1. Step 2, dapatkan nilai x. Okay, step 2 dapatkan nilai x lah. Sama ada nak guna calculator atau factorize. Okay, kita dah dapat critical points.
Critical point, okay. Critical point merujuk kepada X lah. Eh? Differentiate dulu. Yang seterusnya, the interval, okay. The interval, okay, ni belum lagi critical point ni. Ini mas, ini adalah critical value. Critical point di mana kita ada nilai X dan Y. Kalau critical value dia cuma pada nilai X saja. So ini adalah critical value. Soalan minta critical point. Okay, soalan minta critical point. So maksudnya kena cari yang Y juga. Okay, so cara dia. If X equal to 1, Y adalah, kita ambil nilai di sini. Sini. Sini nama lain dia, FX ni sebenarnya nama lain dia adalah Y. So, ambil ni lah. Jangan masukkan dalam F. Differentiate ni, of course akan dapat kosong. So, kena masuk dalam persamaan yang asal. X 3, FX tadi. FX tadi saya gantikan dengan Y. Y, so saya buat Y sama dengan X kuasa 3 tolak 6X kuasa 2 tambah 9X tambah 1. So masukkan nilai X sama dengan 1, 1 kuasa 3 tolak 6, 1 kuasa 2 tambah 9 darab 1 tambah 1. So dapat 5. So kita dah dapat dah critical point eh. Critical point yang pertama iaitu 1, 5. Okay, ini adalah critical point yang pertama. Kemudian kita cari pula critical point yang kedua. If X sama dengan, apa lagi satu critical value kita dapat tadi? 1, 1, 1, 5, 3, 3. Masukkan 3 pula. 3, sama juga guna persamaan yang sama. Y sama X kuasa 3 tolak 6X kuasa 2. Tambah 9X tambah 1 sama dengan masukkan nilai 3 kuasa 3 tolak 6. 3 kuasa 2 tambah 9 darab 3 tambah 1. So dapatlah 1 jawapan. Maka kita dapat critical point yang kedua iaitu 3, 1. Kita letak nilai X dulu baru Y ya, jangan terbalik. Okey, ini adalah critical point yang kedua. Okay, siap. So B diminta cari critical point, dah siap. Seterusnya B, soal C. C, the interval where fx is increasing and decreasing. B, okay, B, C, sorry, C. C, the interval. Okay, soalan C, the interval where fx is increasing and decreasing. Maksudnya dia menaik, keadaan graf tu menaik dan keadaan graf itu menurun. Okay, so step 1. Step 1 kita kena buat garis nombor dulu. So dalam garis nombor tu ada nombor 1 dan nombor 3. So kenapa 1 dan 3? Sebab kita based on nilai critical value. Okay, yang X punya. Critical value. Jangan ambil yang Y pula. Salah ya. Ambil yang critical value yang X punya. 1 dan 3. Lepas tu kita labelkan dia punya interval. Okay, yang ni daripada negative infinity 1. Yang ni 1, 3 dan yang ini 3, infinity. Kenapa saya labelkan negative infinity 1? Sebab graf ni dia datang daripada sini. Graf tu dia datang dari sini dan dia berhenti di 1. So, dari sini tu adalah daripada negative infinity. So that's why kat sini saya tulis negative infinity 1. Kemudian yang kedua, dari 1 hingga ke 3 intervalnya. So 1, 3 lah. Dan akhir sekali daripada 3 dia berterusan hingga ke
Infinity. So that's why kat sini 3 infinity. Kat sini kita ada 3 jenis interval lah. Okay, itu adalah step 1. Step 2 kena buat table. Okay, step 2 table. Table dalam table tu ada interval. Interval yang kita buat tadi. And then kita ada test value. Dan kita ada sine of f prime x. Jangan tersilap eh. Kita kena buat sine of yang ni f prime x. Ada student silap dia pergi letak f x. F prime x. So, interval ambil yang pertama dulu. Negative infinity 1. Dan test value kat sini kita boleh letak 0. Okay. Kenapa 0? Sebab nilai di antara negative infinity ni hingga ke 1 adalah 0. Boleh nak letak negative 1? Boleh. Okay, nak letak 0 boleh, nak letak negatif 1 asalkan dia dekat dalam interval yang ni. Jangan letak 2, 2 dah terlebih pula. So dia di antara ni lah negatif infinity sampai 1. Okay, 2 tak boleh sebab dia dah masuk ke interval lain. So letak 0. Lepas tu masukkanlah ni 3 darab 0 tolak 1, 0 tolak 3. Dapat. So, dapatlah 3 ni positif, yang ni dapat negatif, yang ni pun dapat negatif. So, dapatlah positif. So, kita nak sign sahaja, nak simbol tambah tolak sahaja. Lepas tu yang kedua, 1, 3. 1, 3. So, nilai di antara 1 hingga 3 iaitu test value kita ambil 2. 3, 2 tolak 1, 2 tolak 3. So kat sini dapat 3 ni positif, yang ni positif, 2 tolak 3 dapat negatif kan? So ambil negatif lah. So dapatlah negatif. Okay. Dan akhir sekali, 3 infinity, 3 infinity. So yang ini dia nilai dia 4, infinity 8. Infinity eh. So 4 letak balik nilai di atas 3, 4 tolak 1, 4 tolak 3. So ambil simbol saja yang ni tadi positif, yang ni positif juga. Yang ni pun 4 tolak 3, 1. So, positif lah. So, overall dapat positif. Okay. So, daripada sini, kita dapat tahulah siapa yang decrease. So, yang kalau tandanya positif, maksudnya dia increase. Kalau tandanya negatif, dia adalah decrease. So, kat situ kita tulislah. Boleh. Interval. Okay, yang D dia minta extremum point. Extremum point adalah nilai maksimum dan minimum point. Okay, tak susah. Tadi kita ada cari critical point. Yang ni kan. 1, 5 dan 3. 1. Jadi gunakan point yang ni. Inilah yang nak tentukan yang mana maksimum dan mana minimum. Kalau kita tengok dekat graf. Kedudukan graf dia macam ni kan. 1, 5, 1. Okay. 5 kat sini, 1 ni 1, 5. Lepas tu kita ada 3, 1. 3, 1 kat sini. So kat sini dah terang nampak yang ni adalah maksimum sebab dua atas. Yang bawah ni adalah minimum. So bolehlah mention kat sini. 1, 5 is maximum point. 3, 1 is minimum point. Okay.